Korang tahu tak korang boleh sewa kereta EV selama 24 jam untuk RM159 je? Baru-baru ni aku dengan wife aku nak balik Johor and wife aku cakap, why not kita try kereta EV? And aku pun cakap, why not? Jom lah. So aku pun search dekat App Store and aku nampak lah satu app ni, nama dia GoCar. And aku guna app tu untuk sewa kereta EV Nissan Leaf ZE1 ni. Spoiler awal-awal aku nak bagi tahu, pengalaman ni kurang best eh. Masa aku nak ambil kereta dekat IOI City Mall tu pun aku dah mula stres dah. Korang tahu tak, aku habiskan masa dekat sejam untuk unlock kereta. Kombinasi dia punya signal dekat basement tu teruk. Lepas tu app dia yang slow and buggy, dia asyik log out aku tak pasal-pasal. And then also cara nak unlock tu yang tak intuitif, buat aku sangat-sangat stres masa tu. And finally aku dapat unlock kereta dengan menggunakan Bluetooth unlock. Tapi tu pun aku kena diri betul-betul dekat tepi driver punya pintu tu kan. So dah settle tu, aku terus pergi ambil bini aku balik kerja and aku terus shoot ke Johor. Range untuk kereta ni kalau full charge cuma 230-240 km, macam tu je lah kan. So maksudnya kita orang kena berhenti at least satu kali untuk charge kan. So dekat Aikro kita orang stop untuk guna charge EV tu kan. And sampai ke station tu, rupanya dia punya station is out of order. Nah, masa tu menggelabah lah kan. Aku nak guna charge EV punya station tu sebab dia ada bagi kad dalam kereta tu. And bila guna kad tu, kau punya charging jadi free. Rupa-rupanya dia ada lagi satu station yang dekat bahagian jejantas tu, yang situ ada charger charge EV tu yang korang boleh guna. Tapi masalahnya kau tak nampak betul-betul dalam app unless kau really zoom in betul-betul. Tapi of course dah menggelabah kan masa tu. Tinggal berapa range je, berapa kilometer je tinggal dekat kereta tu. So cepat-cepat pergi ke Pagoh punya station untuk charge yang 22 kWh. Tapi kereta Nissan Leaf ZE1 ni cuma boleh support 6 kW type 1 AC charger saja. So daripada 22 kW type 2 charger tu cocok dekat aku punya adapter, cocok dekat kereta tu, dia jadi 6 kW punya speed sahaja. And kalau aku nak charge sampai penuh 6 kW tu mengambil masa 7 jam. Hah, masa ni bini aku pun muka dah masam kan. Kesian lah, dia balik kerja belum mandi lagi, belum rest lagi, terus masuk kereta kan, tak sempat apa-apa lagi, terus shoot ke Johor. Kesian lah. So kita bagi dia nap jap. So last-last aku pun decide lah nak charge cukup-cukup je untuk sampai ke Keluang. Yes, di mana di situ ada 40 kW DC fast charger. Sebab kereta Nissan ni ada lagi satu port, which is the CHAdeMO, 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 aku tak tahulah nak sebut macam mana tu kan. Asalkan dia lagi laju, so okay lah, rehat jap dekat situ, pergi toilet jap dekat situ. Tak sampai sejam dah dapat range yang banyak eh, sebab dia 40 kW. Tapi korang kena ingat, aku pakai Jom Charge pula, bukan charge EV. So maksudnya kena bayar. Lepas tu dah habis tu, gerak lah ke Gelang Patah lagi sejam. So daripada KL ke Gelang Patah masa tu mengambil masa daripada Maghrib sampai ke Subuh eh, dah macam pergi Kelantan dah korang rasa. Masa nak balik tu dah pandai sikit lah kan. Dekat Johor tu dah fully charge sekali. Lepas tu gerak terus pergi ke Aikro, di mana dekat situ kita orang berhenti rehat, solat, makan apa semua. Lepas tu charge sampai penuh and terus shoot ke IOI City Mall pula. So korang nak tahu berapa ringgit aku spend untuk charge kereta saja? Sebabkan aku tak dapat pakai charge EV punya station, dekat Johor pun tak banyak charge EV punya station, aku guna Jom Charge app untuk 40 kW DC fast charge tu kan. Total semua RM240.20, lebih kurang 700 km lah kan pergi balik. Yalah, mahal. Capur sekali dengan sewa kereta 2 hari total jadi RM480.88. And itu pun nasib ada discount first time guna GoCar app tu. Pada pendapat aku lah, infrastructure untuk EV ni tak mantap lagi. Sebab setengah tempat nak charge ada dalam kawasan orang and bukan public area. Ada tempat yang nak kena bayar parking. Lepas tu ada pula yang tutup masa weekend. And tak semua tempat ada jenis fast charger port yang sesuai untuk kereta korang. Lepas tu bila korang charge dekat tempat-tempat ni, bukan murah berbanding dengan kalau korang dapat charge dekat rumah. Memang lagi mahal. So ada antara korang pakai kereta EV tak? Kalau ada, apa kata korang share pengalaman korang dekat bahagian komen tu.